Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pemuda menjadi gila lantaran menghina ulama. Kisah ini adalah pelajaran bersama agar kita saling mengasihi dan menghormati kepada sesama, terlebih kepada para pewaris Nabi, yakni para ulama. Mereka sejatinya tidaklah ingin minta penghormatan, tetapi kita yang menimba ilmu kenabian dari mereka, maka sudah sepatutnya untuk menghormati mereka sebagaimana kita mencintai dan menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dulu di negeri Syam ada seorang tokoh tarekat sufi luar biasa yang bernama Syekh Diyauddin Khalid Al-Utsmani yang wafat tahun 1242 Hijriah. Beliau adalah keturunan dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Syekh Diyauddin Khalid Al-Utsmani adalah ahli silsilah thariqah Naqsabandiyah ke-29. Dari nama beliaulah ditambahkan nama thariqah Naqsabandi menjadi Naqsabandi Al-Khalidi. Saat itu ada orang yang membenci Syekh Diyauddin Khalid ini dengan mengadakan acara majelis zikir untuk menandingi dan mengejek apa yang diajarkan oleh Syekh Maulana Diyauddin Khalid. Ketika dia tampil ke muka umum hendak menirukan gaya Syekh Maulana Diyauddin Khalid, maka dengan kekuasaan Allah orang itu kualat mendadak menjadi gila. Dia merobek-robek bajunya, kemudian berlari ke gurun pasir yang luas dan akhirnya hilang tersesat dalam keadaan tetap gila. Setelah beberapa minggu, datanglah saudara dari pembenci itu kepada Maulana Syekh Diyauddin Khalid dan memohon agar beliau memaafkan saudaranya yang gila itu. Lalu dengan kasyaf batinnya, Maulana Syekh Diyauddin memberitahu tempat saudaranya yang gila itu berada. Setelah dicari dan ditemukan, akhirnya si gila itu dibawa menghadap kepada Maulana Syekh Diyauddin Khalid. Maka tiba-tiba dengan karomah Maulana Syekh Diyauddin Khalid, si gila mendadak menjadi sembuh dan meminta maaf serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini ada dalam kitab Jami'ul Karamatil Auliya. Kisah ini ada dalam kitab Jami'ul Karamatil Auliya halaman 323 karya Allamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.